Sambutan Kepala Sekolah SD IT Lukmanul Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku yang saleh dan salehah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Anak-anakku yang soleh dan solehah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, tak terasa pada hari ini kita sudah memasuki masa pembelajaran di semester genap tahun 2020-2021. Karena itu, mari kita senantiasa bersemangat, senantiasa bersiap untuk menyongsong pembelajaran di semester genap. Tapi sebentar, itu sepertinya ada yang sedang murung itu. Kenapa kira-kira ya? Oh, iya. Sepertinya sudah rindu ingin bertemu dengan ibu dan bapak guru di sekolah ya. Tentu ibu guru dan bapak guru juga sama ingin bertemu dengan kalian semuanya di sekolah. Namun tentu melihat kondisi yang ada, pemerintah belum mengizinkan sekolah offline, belum mengizinkan anak-anak untuk sekolah bersekolah di sekolah ya. Jadi masih PJJ, masih pembelajaran jarak jauh. Namun anak-anakku yang soleh dan solehah, jangan bersedih ya. Jangan bersedih, tetap senantiasa semangat di dalam belajar. Dan senantiasa ingat pesan ibu 3M. Yang pertama ada apa? Senantiasa M yang pertama mencuci tangan. Agar apa? Agar virus-virus yang ada di tangan kita mati, hilang. Yang kedua, senantiasa memakai masker jika berpergian keluar rumah. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa M yang ketiga. Untuk M yang ketiga adalah senantiasa menjaga jarak ya. Dengan cara menjauhi kerumunan untuk memotong penyebaran virus COVID-19. Dan Bapak sampaikan M3M yang berikutnya, supaya kita bisa berprestasi, supaya kalian berprestasi dalam pembelajaran, ada 3M juga. Apa itu 3M? Yang pertama, M yang pertama yaitu memperhatikan guru ketika guru sedang mengajar, sedang menyampaikan pembelajaran. M yang kedua adalah mengulang pelajaran apa yang telah disampaikan oleh ibu guru, bapak guru melalui media pembelajaran di sekolah. Maka silahkan ulangi lagi di rumah, mengulang pelajaran. Dan M yang ketiga adalah memperbanyak berlatih. Dengan berlatih, maka insya Allah akan semakin mahir,
semakin ingat. Ingat 3M, 3M untuk protokol kesehatan, 3M untuk berprestasi. Anak-anakku yang saleh dan salehah, lagi Bapak ucapkan selamat belajar di semester genap. Terakhir Bapak ucapkan terima kasih kepada semua orang tua siswa, umi dan abi semuanya yang begitu luar biasa telah membimbing putra putrinya di rumah, membantu kami melakukan proses pendidikan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Bye.